Enggak, Pak. El tuh yakin banget. Makanya, sekarang El tuh mau ngambil kalungnya. Terus El mau cari tahu, ada apa sih sebenarnya sama kalung itu? Ayah kalian dibuang karena ayahnya suka. Yuron. Karena dia, ayah kalian semuanya menjadi. Venus, adikku. Kamu harus menjaga bimbingan anakku. Hidup saya tidak aman. Kalian harus membalaskan dendamku pada Yuron dan keturunan. Bima, ayah lo adalah pemimpin kita yang terusir dari planet Olympus. Karena itu, lo yang bakal jadi pemimpin kita. Jadi gue harap sama lo, lo harus selalu fokus. Jangan siapapun berani mengancam sih. Makasih nih sama Raka. Pasti dia seneng. Soalnya udah baik banget sama gue kemarin. Sebagai penghormatan pada keluarga dan pemimpin. Gimana ini? Dia tahu rahasia kita. Apakah
kita bisa hilangin ingatan dia tentang kita. Gue bisa menghapus ingatannya untuk malam ini. Selalu bikin dia lemes. Ya udah, kalau gitu aku simpan jauh dari dia. Ya udah cepetan sana. Oke. Tapi. Tapi apa? Cium dulu. Mau cium? Nih. Oke. Mana? Di kamar, dia tidur. Oke, bagus. Ini aku yakin. Kalau aku gak yakin. Ini serius. Oke. Aku yakin kalung ini ada hubungan dari asal-usul El. Kalau begitu, kita bikin El lupa ingatan. Oke, kita latihannya. Dalam hitungan ketiga, kamu akan merasa lebih santai. Kayak di... Berhasil. Ini kirain ini emang punya kekuatan. Ya lagian Mas pakai bercanda, ini serius. Ini gimana nih? Aku punya ide. Apa? Aku tahu tempatnya. Aku ketemuin kotak waktu kita ketemuin El di tengah jalan pas hujan meteor itu. Kotak itu ada di planet. Kayaknya kalung ini akan aman kalau di dalam. Tunggu. Kotak itu bulat kan? Enggak, lancang. Ya kotak lah, sayang. Ya abisnya masih. Untung kamu cantik. Kalau enggak, kawin lagi dong. Enak aja. Bercanda. Enggak mau. Bercanda. Ya udah cepetan simpan. Canda bercanda. Itu tetap aja kalau kawin lagi tetap enggak boleh. Pokoknya enggak boleh kalau kawin lagi. Ayo cepet kamu makan ya. Mama udah siapin masakan spesial nih buat kamu nih, kesukaan kamu kan nasi goreng kan. Ini minumnya. Ini dia. Ayo dong makan. Makan sama sendiri mak. Udah gak apa-apa, cepetan makan. Dan kamu duduk sana, ayo cepetan. Udah, ayo cepet. Ini enak loh, mama tadi bikin loh. Udah mama tambahin kornet tuh kan kesukaan kamu. Sini mama suapin ya. Udah gak usah, mama. Aduh, udah gak apa-apa. Mama gak apa-apa, ma. Oh, jadi semuanya ini buat El ya. Udah jadi suami yang baik, tapi dilupain. Sarapan buat aku mana? Aku lapar. Aduh, Mas Bro, sabar. Terong balado kesukaan Mas Bro belum mateng. Jadi sekarang aku ngurusin El dulu. Ya, ngalah ya, ngalah. Pak,
Ngomong-ngomong, kalung yang semalam kita taruh di mana? Oh, kalung itu papa taruh dalam kotak. Kotak yang aku bikin sendiri. Emang kotaknya terbuat dari apa, Pak? Kok aku sampai gak bisa ngerasain kehadiran kalungnya? Kotak yang... Kalian kok malah ngobrol sih? Ini mama udah spesial loh, masakin. Yaudah, sekarang kamu makan ya. Ayo dong makan, udah papa jangan diajak ngobrol terus. Ah. Selamat pagi. Pagi. Ada temen kamu kan? Duta. Halo. Iya pagi. Yaudah. Duduk. Ayo sekalian makan. Ayo tante masak spesial nih. Tau aja kesabar. Yaudah cepetan. Ayo buat kamu nih kebetulan ya. Iya nih. Oke duduk ya. Aduh. Kan kamu tunggu telepon balado kamu. Hai, Rey. Si Raya kok liatin gue kayak gitu? Apa jangan-jangan dia inget kejadian semalam? Gawat nih. Kan gue ada di sini. Sebagai penghormatan kepada keluarga dan aja kan? Gue sih baik-baik aja. Kayaknya yang gak baik-baik lo deh. Soalnya tiba-tiba datang, terus ngeliatin gue. Bukannya ngomong sesuatu, malah bengong. Lu tadi liat gue serius banget, kenapa? Gue itu nungguin lo ngomong apaan. Gue mau nanya semalam gak apa aja. Semalam? Gak tahu. Gue lupa, soalnya semalam itu gue tidur, abis itu bangun, abis sekolah. Aduh, kayaknya gue kecapean banget deh, gara-gara nyari si Superboy, ya kan? Ternyata kekuatan Venus mempan juga sekarang. Dia berhasil nilangin memori yang dia ingin dari Rhea. Apakah kita bisa hilangin ingatan dia tentang kita? Gue bisa menghapus ingatannya untuk... Cewek itu nggak punya perhatian-perhatiannya sama gue. Ganteng udah, keren apalagi. Kalau Venus nggak susah dekatin sama cewek itu, ogas banget saya dekatin sama cewek aneh kayak dia. Bim, sampai kapan kamu mau ngeliatin aku dari situ? Ku tak mau lihat siapa kamu. Kamu tahu loh, aku rela ngabisin semua waktu aku untuk melihat perempuan cantik kayak kamu. Nanti aku ada kejutan untuk kamu di panggung. Kamu jangan sampai lupa nonton ya.
aku pasti lihat. Luna. Kamu udah selesai pasang tendanya? Udah, El? Ya udah, aku duluan ya. Jangan lupa nonton nanti. Pasti. El, kalungku kok hilang ya? Tapi nggak tahu di mana. Udah dicari-cari nggak ketemu. Di mana ya? Kalung kan bisa aja kamu keselip gitu, lupa taruh di mana atau apa kan? Kita dari tadi lihat-lihatan terus ya? Kita ngapain ya? Ngapain? Kukuan aja yuk. 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 Yuk, berdiri. Enggak, tinggi kok. Coba. Ah, tinggi kan? Wah, modus lagi tuh mangku atuh ya. Ngajar. Aku hanya ingin kamu dengar satu kata saja. I love you. Cinta memang buta. Makin gila modusnya. Wah, kurang ajar nih. Nggak bisa dibiarin. Kita ngapain lagi ya? Ngapain ya? Kita lari-larian aja yuk. Iya. Iya. Yuk. Yuk lari. Alas cewek itu Kok malah gue yang kena sih? Semudus kemana lagi? Aku udah gak apa-apa kok. Lagian kan ada Tante Dewi yang jagain. Aku gak mau pulang sebelum kamu tidur. Udah, sekarang kamu istirahat ya. Biar cepet sembuh. Yuk, udah. Balikin tas. Kalau berani lawan gue.
gak akan bisa lari lagi Superboy. Lo akan berhadapan langsung sama gue. Berantem ya? Gue barusan habis ketemu sama Superboy. Dan ya gue berantem sama dia. Tapi gue berhasil ngenain bola api ke dia. Kok bisa sih lo kalau kayak gitu? Superboy itu benar-benar kuat. Seumur hidup gue belum pernah ada yang bisa ngalahin gue kayak gini. Bahkan belum pernah ada yang bisa ngelukain gue. Selama ini baru cuma dia. Lo tenang aja. Gue yakin lo pasti bisa ngalahin Superboy. Mendingan sekarang lo istirahat. Lo pulihin muka lo. Kalau Superboy melukai Bima, berarti Bima melemah. Ini semua karena lo. Dan gue harus memisahkan Luna dan Bima. Sini aja. Kamu udah baik kan sama dia? Alhamdulillah udah kok. Makasih ya, kemarin udah nolongin. Udah. Hobi banget sih ngomong makasih, santai aja kali. Ya udah berangkat yuk. Kenapa, Lon? Berdarah, Lon? Iya. Kalau aku bilang makasih lagi, ntar kau bete. Ya, Luna santai aja kali. Apa perlu nih aku pakai bahasa Italia sekarang? Ya udah deh, thank you ya. Yuk. Ya.
Jidat lo kenapa? Oh, jidat gue? Ini mah gak apa-apa. Tadi kecedot doang di WC. Apa kok ini? Alah, bohong. Pasti habis main tinju ya lo? Enggak beneran. Tadi kecedot di WC. Segini doang sih, gak ada apa-apanya. Gak sakit. Raka! Hai, Ri. Ri, gue tuh pengen gabung di majalah sekolah bareng lu. Boleh kan? Boleh dong. Boleh banget malah. Kebetulan. Dari kemarin tuh gue kerjanya sendirian terus. Nggak ada yang bantuin gue. Gue mau wawancara orang-orang. Lo bantuin gue ya? Yuk. 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 Rea! Rea! Wah, benar-benar si buaya ini ya. Pasti ada udang di berempe nih. Rea, wait for me! Bim. Luna tuh. Kurang ajar sih, El. Sekali-sekali tuh anak harus kasih pelajaran. Tunggu. Kalau lo terus-terusan kayak gini, si Luna bakalan hilang simpatinya ke lo. Lo harus ganti cara supaya El sama Luna jauh. Iya. Yeah. Lo ada benernya juga. Thanks, ya. Nanti lo salah satu yang diwawancarain ya. Tapi ngomongnya harus jelas, bahasa Indonesia-nya harus jelas. Oke? Biar nanti tuh jelas, gue bisa nulis di majalahnya sesuai dengan apa yang lo omongin. Tentang sekolah. Terus lo harus bagus-bagusin. Apaan lo tantang gue? Gak boleh, bro. Duta! Ngapain sih lo? Ganggu aja. Bebek, kalian aku mulu nih, Bebek. Bima. El. Thanks ya, udah mau nganterin Luna ke sekolah. Iya, tadi gue ada urusan, makanya gue gak bisa jemput Luna. Sekali lagi, thanks ya. Iya, satu lagi gue lupa. Sekalian gue mau minta maaf sama lo. Karena kayaknya selama ini gue udah bikin rusuh sama lo. Bahkan gue pernah ngerjain. Lo mau kan terima maaf gue? Iya. Mana mungkin gue nolak permintaan maaf orang. Sorry. Gue seneng banget deh. Akhirnya kalian bisa baikan. Ya El, gimana kalau misalnya kita tanding basket? One on one. Biar lebih akrab, gitu. Basket? Ya, basket. Ya, kalau lu nggak mau, sih nggak apa-apa, it's okay. Karena gue tahu lu kan jarang banget main basket. Iya, memang gue jarang main basket sih. Tapi, ngelawan lu gue bisa lah. Oke nih, jadi kita main basket? Yuk.